nonton video aku. Awas ya kalau kamu ketawa-ketawa di sana. Terima kasih. Dan ada ini. Kembali lagi bersama aku Fitri Acu. Oke teman-teman, sesuai dengan judulnya, jadi aku kemarin itu baru dapat kiriman paket misterius. Jadi saking misteriusnya aku sampai gak bisa tidur mikirin ini paket isinya apa sih gitu. Nah sebenarnya paket ini dari teman aku, tapi dia gak mau kasih tahu sama sekali ini isinya apa. Dan kamu pinter banget buat aku penasaran deh. Udah berapa kali ditanyain ini isinya apa sih, dia nggak mau kasih tahu guys gitu. Jadi ya udah sih, terpaksa aku pendam rasa penasaran karena aku emang udah terbiasa dengan hal yang mendam-mendam gitu. Tapi pendam-pendam yang positif aja kali ya, yang negatif-negatif itu udah dibuang aja gitu. Nah jadi katanya sih intinya paket ini isinya itu dari Mesir. Oke, dari Mesir pemirsa. Dari Mesir itu apa ya isinya ya biasanya? Kalian tahu nggak sih kalau dari Mesir itu isinya apa sih sebenarnya? Nggak tahu lah pokoknya itu. Jadi dan yang bikin aku penasaran, dia tuh bilang nanti kalau paketnya udah sampai kasih tahu ya. Terus di unboxing, terus di review. Oke, jadi sesuai dengan permintaan nih aku buat video spesial untuk kamu temanku tercinta. Sebenarnya sih ini apa ya? Ya aku nggak pernah buat video sih kalau buka paket, tapi karena ini yang dia minta dan dia itu berhasil buat aku penasaran, dan ini juga first impression aku buka nih paket karena aku belum tahu isinya apa sama sekali, emang benar-benar nggak tahu isinya apa gitu kan. Emang belum dibuka sih teman-teman nih, masih ada segelnya. Oh iya, sebelumnya teman-teman kalian jangan heran dengan latarnya seperti ini, aku take video tidak pada tempatnya, mohon maaf. Karena kebetulan aku sekarang lagi menunggu seseorang yang sepertinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi daripada aku bingung sendiri dalam mobil nggak ada kerjaan, makanya ya udah deh, aku buat video aja unboxing. Kebetulan paketnya juga aku bawa, jadi spesial banget ya ini paket kemana-mana aku bawa. Aduh, rasa-rasa mau di museum kan ya juga nih, saking hematnya gitu. Ya udah deh, kebetulan aku juga udah bawa gunting, jadi langsung aja deh kita eksekusi ini paketnya. Oke. Oke, teman-teman, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini isinya apa ya? Bukannya dari samping, cu. Oke, dibuka dari samping. Kalau dari atas takut sobek. Oke. Oke, temanku tercinta, aku bakal buka dari samping sesuai dengan request. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya apa sih ini? Deg-degan sumpah. Sebelumnya terima kasih temanku tercinta, dan terima kasih kepada suaminya temanku juga. Katanya ini juga pemberian, ada gift something sekalian kado untuk ulang tahun aku juga katanya. Terima kasih banyak. Oke, aku buka dari samping, sudah terbuka. Ya sobek kan. Apa ya ini isinya? Kalian bisa nebak enggak sih ini isinya apa? Apa ya ini isinya? Kayak kotak susu. Tahu ah. Aduh, aku kayak gila sendiri dalam mobil. Deg-degan sumpah. Rasa-rasa gak mau dibuka ya juga gitu. Aku pengen menyimpan rasa penasaran ini dengan waktu yang cukup lama. Apa sih Fit, kamu ngomong apa? Gak jelas. Oh.
Aduh, dar. Kamu nonton video aku. Awas ya, kalau kamu ketawa-ketawa di sana. Kak, aku jadi ketawa sendiri sih. Ih, beneran lah ini. Beneran lah ini anak. Aduh. Lama banget ya, Fit, kamu buka kado. Ya, ini dia. Ya, mudah-mudahan ini menjadi doa buat aku. Dan terima kasih banyak, Dara. Aduh, kesebut deh namanya. Terima kasih banyak. Oh, ternyata di atasnya ada sesuatu loh, teman-teman. Ini apa ya? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ada sesuatu loh. Ada sesuatu yang beda. Mari kita buka. Aku pengen ketawa, sumpah. Aduh, temanku tercinta, kamu luar biasa. Dia tuh tahu banget loh, teman-teman, kalau aku itu lagi, ya namanya pengantin baru ya. Dan dia juga pengantin baru, tapi lebih lama sedikit dari aku sih. Jadi sepertinya dia sudah lebih berpengalaman dari aku, teman-teman ya. Maka dikirimin ini susu Prenagen untuk memancing gitu kali ya. Oke, oke, terima kasih, Bu. Terima kasih. Dan ada ini. Oke, ini apa ya? Baunya itu kayak bau rempah-rempah gitu. Teman-teman, sebentar. Aku tadi sempat kaget pas aku udah buka ini. Dan aku mau buka, ternyata isinya bukan susu loh. Ternyata isinya bukan susu. Oh, aku salah nebak. Masya Allah. Ini Al-Quran, guys. Ya Allah. Terus ada tulisan Arab gitu. Tulisan Arabnya tapi dari pensil, teman-teman. Sepertinya ini baru dibuat sama teman aku. Oh, bukan, dari suaminya. Karena kebetulan suaminya ini adalah lulusan S2 dari Kairo, dari Mesir. Ya bisa dikatakan beliau ini adalah Syekh ya, biasa dipanggil Syekh. Jadi ini mungkin dari suaminya teman aku ini yang buat. Tapi aku gak tahu ini artinya apa. Dan dia ngasih Al-Quran ternyata, teman-teman. Masya Allah. Untuk yang ini, ini ternyata adalah bubuk kurma madu, teman-teman. Kurma muda. Dan ini bagus banget untuk bagi teman-teman yang ingin promil gitu, program hamil ya. Dan katanya sih, bukan katanya sih lagi sih, tapi teman aku ini udah membuktikan, karena kemarin itu dia sempat kosong 8 bulan ya setelah dia nikah. Terus dia rutin minum bubuk kurma muda ini, karena kurma muda ini emang susah banget untuk didapat, karena dia ini katanya sih cuman ada berapa kali dalam setahun gitu di Mesir, dan permintaan dari bubuk kurma muda ini tuh banyak banget gitu. Jadi emang bisa dikatakan langka gitu ya, karena saking banyak permintaan, dan dia itu cuman adanya cuman beberapa kali dalam setahun gitu, cuman ada di bulan September Oktober ya kalau nggak salah dia pernah bilang gitu. Jadi susah banget buat dapetinnya. Dan ini alhamdulillah ada sedikit rezeki buat aku, dia kirim untuk aku. Kemarin aku emang juga sempat nanya-nanya, tapi katanya kalau kamu beli takutnya ongkirnya mahal banget katanya. Dan alhamdulillah ini dapat juga rezeki, dia kirim, dan ini semuanya free. Terima kasih banyak loh, dan terima kasih banyak juga Al-Qur'annya. Masya Allah, ini pastilah ini sangat bermanfaat buat aku. Dan
mudah-mudahan pahalanya juga ngalir buat kamu dan buat suami kamu juga. Thank you. Oke, teman-teman, itu video unboxing paket misterius. Mudah-mudahan kalian yang nonton terhibur deh. Sebenarnya ini untuk happy-happy aja. Dan terima kasih banyak buat teman aku yang udah ngirimin paket dan buat suaminya juga. Karena yang dinanti-nanti sudah datang, teman-teman. Dan inilah waktu yang tepat buat tutup video dulu. Tutup video apa sih? Pokoknya itu dah. Ya udah deh. Thank you for watching and see you. Assalamualaikum.